Sempat viral di media sosial video sebuah truk yang mengangkut minuman kemasan di daerah wisata Tawangmangu Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 22 Januari 2021 terguling. Truk bermuatan minuman kemasan itu seharusnya melewati jalan tol Ngawi Sragen, namun sopir truk mengikuti arah jalan sesuai arahan aplikasi Google Maps. Dilansir Kompas.com, Kapolsek Tawangmangu AKP Ismugianto menjelaskan truk bermuatan minuman kemasan berjalan dari arah Pasuruan, Jawa Timur dengan tujuan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Truk tersebut diinformasikan salah jalan karena mengikuti arahan aplikasi Google Maps. Harusnya truk melewati jalan tol Ngawi Sragen, namun sesuai arahan aplikasi tersebut truk diarahkan untuk melewati jalan wisata Tawangmangu. Ketika berada di daerah Tawangmangu, diinformasikan rem truk tidak berfungsi atau blong dan terjadi kecelakaan. Beruntung, tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut, sementara minuman kemasan yang dibawa truk itu jatuh berceceran dan sempat dijarah warga. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!